dari Cekas. Halo, assalamualaikum teman Pak Us. Assalamualaikum. Cek suara dulu ya, jelas nggak suaranya nih? Assalamualaikum dari emak Anda suka kayak waalaikumsalam kak. Selamat siang. Udah mulai banyak nih yang nonton yang tatoah ya. Jelas, okay. Kayaknya udah pada mau stay tune nih nonton kita yang lagi pakai dress yang cantik banget, cute banget, imut banget pokoknya. Dan pada nggak sabar kayaknya lihat review dress ini. Betul. Udah 200.000 kan ya, betul. Temen-temennya diajak kali ya, boleh ya, yuk nonton reviewnya Faus Hijab nih. Assalamualaikum Kak Sinta Katoah. Waalaikumsalam Kak Si. Insya Allah ini kayaknya setia banget ya nonton live-nya Adin sama Faus ya. Bener. Sering banget lihat Kak Si. Kalau geng kita itu rasanya Masya Allah. Udah 28 nih Katoah. Kita mulai aja kali ya. Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng Mimin di sini. Mimin Ta'ah dan Mimin Sinta pastinya buat live review produk terbarunya dari Faus Hijab. Yang kita pakai ya Kak Ta'ah ya, cakep banget kan. Ini udah pasti cute banget dipakai, cocok banget pokoknya ya. Terus Mimin juga mau jelasin dulu, tadi awalnya itu Mimin mau live review sama Mbak Tiwi, sama ownernya Faus Hijab. Tapi kebetulan Mbak Tiwinya itu sedang ada halangan, lagi ada halangan mendadak, jadinya gak bisa ikut live bareng. Jadi kita sama aku lagi ya, dan bosen-bosen ya. Mimin lagi gak apa-apa ya. Next product insya Allah semoga Mbak Tiwi nanti bisa ada review bareng ya. Terus tapi jangan sedih, jangan kecewa pastinya. Nanti bakal ada giveaway nih kata. Wah, kita jarang-jarang ya di live ada giveaway ya. Biar nambah semangat teman-teman ya yang nonton. Ini nanti ada untuk 3 pemenang voucher banyak banget 150.000. Masya Allah. Mau ikutan juga dong untuk belanja dress secantik ini. Oke. Pokoknya stay tune, harus nonton sampai akhir. Biar gak ketinggalan nanti buat dapetin giveaway buat 3 orang pemenang yang beruntung. 150.000 itu lumayan banget kan? Lumayan, bisa buat beli dress ini. Kan lumayan harganya, nanti jadi nambahin sedikit lagi ya Kak. Oke. Mau ikutan siap, pokoknya stay tune. Nanti Mimin bakal kasih 3 pertanyaan untuk 3 pemenang, oke? Semoga kamu yang beruntung yang nonton dari awal sampai akhir. Terus dari Mbak Tiwi juga salam untuk teman-teman Faus semua di sana. Semoga selalu sehat ya. Oke, kayaknya udah nggak sabar nih kak. Udah mulai banyak yang tanya juga ya kak ya. Betul, udah pengen cepet-cepet dimulai. Langsung aja kita mulai ya kak live reviewnya. Oke, kita mulai. Jadi ini yang kita pakai ini namanya apa kak? Ini itu Katia Dress ya teman-teman. Katia Dress produk terbarunya jadi Faus. Jadi ini produk terbaru yang baru dilaunchingin sama Faus. Nah di Katia Dress ini kita punya 3 pilihan warna ya kak. Tuh. Yang pertama yang aku pakai ini warnanya tuh Fog Blue. Aduh susah banget ini ya. Fog Blue. Yeah. Oke, yang aku pakai ini Fog Blue. Navy ya. Navy gitu. Ya. Ini bunganya ya kak di sini sama. Kita jelasin. Oke, ini Fogdoo. Terus yang Kak Sinta pakai ini. Ini tuh Cosmic Berry ya. Warnanya cantik banget. Aku langsung jatuh cinta nak sama warna ini. Pokoknya harus punya yang gak sikat toal. Nah, cewek-cewek kue sini merapat banget. Ini bikin kamu tambah kalem, tambah anggun pastinya. Tentunya, bener. Terus yang ketiga itu ada warna Coral Calibri. Ini juga bagus banget warnanya ya kak. Ini warna aslinya tuh kayak warna apa ya kak?
pink peach, lebih ke pink peach gitu ya. Iya, pink peach. Tapi insya Allah di katalog, di katalog udah warnanya disamain ya. Ini di sini lebih terang deh karena ada pengaruh ring light juga. Betul. Nanti untuk warna realnya langsung disamain di katalog aja ya, biar teman-teman punya bayangan warna aslinya. Insya Allah itu yang di katalog udah dimiripin sama yang aslinya gitu. Betul. Nah, untuk detail bahannya ini pakai bahan crinkle airflow sama floral cotton premium cotton cotton premium lah ya kalau oke jelasin ya. Untuk yang crinkle-nya itu yang polos ini ya teman-teman, untuk yang polos ini semuanya crinkle. Nah, untuk yang motif ini pakai motif bunga floral ya, detailnya floral. Motif bunga floral tuh cakep banget detailnya. Ini juga yang Mimin pakai, cantik banget kan. Ini pakai bahan premium ya teman-teman untuk katunnya. Motifnya juga cakep banget, secakep itu. Ini cuma di bagian lengan sama di bagian dada depan aja, di bagian belakangnya nggak ada tuh. Cantik banget. Terus ini itu pakai kerah Shanghai dan pasti busui dan butuh friendly. Jadi, ini pakai zipper ya. Terus bagian lengannya itu pakai kancing original Faus pastinya. Tuh, terus enggak lupa pasti ada metal tag-nya biar lebih premium pasti ya kata. Betul. Terus di bagian di bagian pinggangnya ini ya, juga pakai tali. Ada tali. Talinya itu nanti bisa ditarik ya. Bisa menyesuaikan badannya pinggang, ya. Bisa menyesuaikan pinggang teman-teman gitu. Jadi bisa sesuai seberapanya gitu ya, Kak. Oke. Cakep banget pokoknya ya. Oke. Ada sakunya juga. Ada sakunya juga di bagian kanan pastinya, itu enggak lupa setiap produknya bagus pasti ada saku. Oh, pokoknya desainnya udah cakep banget ya Kak Toa ya. Ini juga ada dua style jilbabnya. Ada set Virgo yang Kak Toa pakai ini ya. Ini bahannya itu sama kayak dressnya, pakai crinkle airflow juga. Nah, yang aku pakai ini ini pasmina ya. Pasmina juga di pasmina juga dia bahannya sama kayak bajunya crinkle airflow gitu, tapi ini yang premium ya Kak. Jadi ini super nyaman banget pas dipakai. Dibentuk juga mudah banget ya Kak, di kaku ya. Enak banget dipakai pokoknya. Sambil bacain komen kali ya Kak. Oh ya. Oke. Katiwi kok nggak ikutan live Kak? Iya, tadi udah dijelasin di awal ya. Maaf sekali, Katiwinya lagi ada urusan mendadak, jadi tiba-tiba ada urusan nggak bisa ikut live bareng kita di sini. Semoga next product Mbak Dewinya bisa ikut ya. Jadi sama Mimin dulu, tapi tenang, bakal ada giveaway. Mimin jelasin lagi, ada 150.000. Ada 150.000 ya, nanti voucher untuk 3 pemenang yang beruntung. Makanya teman-teman ikutin live-nya dari awal sampai akhir. Siapa tahu dari sekian banyak nanti teman-teman yang terpilih untuk menangin giveaway itu gitu. Warna yang dipakai warna apa, Kak? Yang kalian pakai size apa, Kak? Dari Musdalifah. Oke, size dulu. Oh, size dulu ya. Oh, warna tadi ya. Oke. Oh, jadi dari Musdalifah Miskot Hamid, yang kalian pakai size apakah? Aku pakainya size M, tinggi aku 160, BB-nya 52. Kalau yang Kasinta pakai ini size apa, Kak? Ini aku pakai size S ya, teman-teman. Karena aku tingginya 150, terus beratnya 47 kilo. Ini jadi pakai size S. Begitu ya. Terus stylenya yang aku pakai ini pasmina, terus yang Kak Toa pakai ini pakai size biru. Tetap cakep pokoknya ya Kak Toa ya, disesuaikan sama selera kamu. Ya, betul sekali. Buat yang sukanya biasanya pakai pasmina gitu, bisa pilih yang set pasmina. Kalau sukanya pakai yang instan-instan gitu kan, kayak aku misalnya, bisa pilih yang set Virgo ini. Jadi kayak langsung slup atau pasmina juga bisa gitu. Untuk
untuk size chartnya nanti bisa cek di Faus Hijab Katalog ya. Di situ insya Allah udah lengkap warnanya, di situ udah lengkap ada 3 warna, ada spesifikasinya juga, ada size-nya, size chartnya juga. Jadi bisa dilihat nanti teman-teman tahu kira-kira ukurannya seberapa ya, nanti ada semuanya di katalognya Faus gitu. Jadi bisa menyesuaikan tingginya, terus berat badannya gitu, semuanya ada di situ. Pokoknya ada size chart, ada warna, ada harga, semuanya ada, udah lengkap sekali. Dan DP-nya cuma 25% aja. Lagi-lagi DP-nya cuma 25%. Ringan banget pastinya ya kan kato. Mimin spill juga harganya tadi. Oh iya, belum di speed tadi yang nunggu-nunggu. Untuk harganya dress only itu dressnya aja ya teman-teman, dari XS sampai XL 350.000 aja. Nah, untuk double XL-nya 370.000. Untuk sembergo yang kayak ketawa yang aku pakai ini, XS sampai XL 425.000 aja. Untuk double XL-nya 445.000. Terus untuk yang aku pakai set pasmina kayak gini, pasmina sama dressnya itu dari XS sampai XL 415, untuk double XL-nya 435. Masya Allah, murah banget, pasti murah banget karena ini kualitasnya insya Allah sangat bagus, bahannya juga enak. Dengan harga segitu teman-teman bisa dapetin bahan yang premium gitu ya kan. Ini crinkle effortnya tuh kita pilih yang premium ya kan, jadi sama katunnya juga yang premium. Apalagi ini motifnya cakep banget, motif bunga floral. Floral ya, motif bunga floral ini cakep banget. Min deketin lagi untuk detail ini, kata aku ini detail warnanya aku kelihatan gak sih, ini cantik banget, ini floral blue ya. Kalau yang Kasinta bagus banget ini, masya Allah cakep banget ya kata ya. Pokoknya ini desainnya mas, masya Allah banget, cute banget pokoknya, dari atas sampai bawah bikin kamu tambah anggun, bikin kamu tambah cantik. Ini buat ke acara yang formal atau non formal juga cocok banget ya. Ini buat hangout sama bestie-bestie ini cocok banget. Cocok kan? Ya, betul. Kalau buat nongkrong-nongkrong juga cocok sih ini, buat sekadar makan siang atau hangout kemana juga cocok banget ini pasti. Apalagi kalau mau buat kondangan juga. Ini juga biasanya kayak cute gitu ya kak, cute kayak lucu. Bisa sampai LD berapa kak? LD terbesarnya LD 120, 120 ya. Untuk size double XL. Size chartnya bisa dilihat. Jadi ini LD-nya bisa sampai 120. Size-nya double XL. Tuh ya, besar banget. Yang lilac itu yang dipakai size apa? Ini aku pakai size S ya kak. Ini aku pakai ini size S. Ini aku tinggi badan 150, beratnya 47. Itu pakai size S masih muat, bahkan sama aku aman. Rada kebesaran bawahnya, kadang suka motong kalau beli. Tapi ini kalau dipotong juga aman ya kak? Aman, bawahnya aman, aman banget dipotong ya, karena gloss gitu ya, nggak ada. Bawahnya motif, motifnya jadi polos. Jadi kalau misal sama teman-teman kepanjangan ini aman banget kalau misal mau dipotong. Betul. Terus ini ada yang nanya, outernya nyatu ya kak? Betul, ya, betul banget. Ini outernya tuh nyatu sama bajunya gitu ya kak. Ini aku kasih tunjuk di dekat. Ini nyatu sama lengannya. Oke, jadi ini nggak terpisah ya teman-teman. Jadi satu itu kan dress. Cakep banget pokoknya ya. Nah, Mimin mau jelasin untuk detail bergonya juga nih. Bergonya itu bikin lebih slim ya kak Toa ya. Betul banget. Karena ini cuttingannya itu depan tuh lebih meruncing, runcing, lancip gitu, dan bagian belakangnya tuh oval. Tuh. Cakep banget kalau dipakai tuh kayak yang kak Toa pakai. Betul. Nah, jadi lebih kelihatan kurus gitu ya. Iya betul, lebih bikin jadi lebih slim. Nah, ini tuh detailnya. Terus juga ada jahit bayangnya ya, teman-teman. Nah, ada jahit bayangnya sekitar 1 cm. Ini nanti kalau sama teman-teman itu kurang besar, kesempitan, itu nanti bisa dilepas. Itu kata dilepas enggak? Ini enggak ya. Ini di aku aman ya.
biasanya sih aman, tapi karena kan kadang mukanya nggak sama, beda-beda gitu ya. Nanti bisa dilepas, jadi bisa disesuaikan ya untuk mukanya yang mungkin lebih besar itu tetap masuk ini birgonya. Dan pakai padnya itu Anthem ya, padnya tuh enak banget dipakai, pasti kamu nggak tahu ah ini enak banget dipakai, jadi kayak langsung pas di langsung pas banget di muka, jadi nggak geser-geser juga. Ini benar-benar anti geser, jadi dipakai tuh nyaman banget walaupun aku mau gerak-gerak kayak apa, ini tetap nempel, enak banget dipakai, jadi nggak ngeganggu gitu kalau misal beraktivitas gitu, karena ini enak banget dipakainya. Dan size-nya itu juga standar ya teman-teman. Ini enggak terlalu kebesaran, enggak terlalu kekecilan juga. Jadi syar'i tapi enggak kebesar, enggak terlalu besar juga, enggak kecil. Pas lah pokoknya menutupi bagian depan pokoknya. Oke, untuk selanjutnya Mimin jelasin untuk pasminanya ya teman-teman. Ini ya kayak Mimin Cinta pakai. Ini bahannya tetap sama-sama dress-nya ya. Terus ini itu ada jahit tepinya di pinggirannya tuh. Ada jahit tepinya. Untuk size-nya juga udah dijelasin di size chart ya. Itu di dipakai tuh enak banget, enggak kaku sama sekali pas dibentuk. Enggak kaku sama sekali, enak dibentuk itu mudah, mau di style kayak apa itu mudah ya, teman-teman. Ada yang nanya size S, L, D dan PP berapa, Kak? Size S itu LD-nya 96 sama panjang itunya 130. Iya, betul. Betul sekali. Ada yang minta ganti warna satunya katanya, Kak. Oke, okay. Okay, sebentar ya. Dari Leni underscore Marlia, ganti warna yang satunya, Kak. Oke, okay. Ini Kak Sinta mau ganti ya, Kak? Iya, oke. Sambil jawab pertanyaannya. Yang satunya yang koran. Kalau misal berat badan 53, tingginya 155, pakai size apa, Kak? Masih aman pakai size S ya? Kalau baby berapa? Baby 53. Baby 53, tingginya 155. S masih bisa. Ya size S masih aman banget karena LD-nya kayaknya di size di. Tergantung HA LD teman-teman juga ya. Kayak Kak Sinta juga tingginya 150 pakai size S itu masih longgar. Aman dia pakai heels sedikit sih, apalagi 155 kayaknya aman banget sih. Pasminanya aja harga berapa, Kak? Jadi kalau ini nggak dijual terpisah ya teman-teman, ini dijualnya satu set gitu, teman-teman tinggal pilih satu set bergo kayak yang aku pakai atau satu set pasmina kayak yang tadi Kak Sinta pakai, atau teman-teman juga bisa dress only-nya aja gitu. Jadi kalau teman-teman mau milikin bergonya atau pasminanya, teman-teman bisa milikin satu set gitu dengan DP yang ringan banget yang tadi udah dijelasin sama Mbak Sinta, yaitu 25% aja. Ya ampun, itu kecil banget DP-nya, jadi teman-teman bisa nabung-nabung dulu biar bisa milikin si cantik Katia ini gitu. Kak, bahan gamisnya nerawang nggak? Enggak ya teman-teman? Enggak, ini bahan gamisnya nggak nerawang ya. Ini insya Allah nggak nerawang. Ini tuh bahannya jatuh gitu ya, iya. Bahannya jatuh, terus ini stretch gitu bahannya. Ini insya Allah gak nerawang sih, karena ini crinkle airflow premium, jadi insya Allah aman, gak nerawang. Kak, liatin detail crinkle-nya dong, Kak. Oke, maju ya. Oke, dari jilbabnya gak apa-apa, kalau enggak oke, dari jilbabnya ya. Dari jilbabnya, karena ini jilbabnya sama gamisnya ini sama ya teman. Karena ini gamisnya sama jilbabnya tuh sama ya. Bahannya. Bahannya ini aku liatin detailnya. Ini ya, ini benar-benar premium banget dan ini nggak nerawang dan ini stretch gitu ya. Ini bagus banget sih. Nah, itu detailnya ya teman-teman. Oke, okay, udah jelas ya. Detailnya ini. Terus nanti kita lihat. Kak Sinta mau ganti pakai warna yang coral ya, coral blue ya. Brick. Oh, coral brick. Oke, ditunggu. Princess sedang ganti.
ganti warna. Oke, ini Kak Sinta bentar lagi bakalan selesai. Kita lihat tadi teman-teman yang request warna coral green. Ini cantik banget warnanya karena warna aslinya itu benar-benar bagus. Kalau teman-teman masih ragu, teman-teman bisa lihat di katalognya, katalognya Fakus itu warnanya udah benar-benar dimiripin. Paling kalau misalnya ada perbedaan ya karena cahaya sedikit aja ya. Masih. Atau enggak pengaruh HP masing-masing gitu kan, itu juga bisa berpengaruh ya. Oke. Oke, kita mungkin ada yang baru bergabung ya Kak, itu ada yang lainnya Mbak Tiwi enggak ada ya. Tadi udah kita jelasin Mbak Tiwi tadi ada urusan mendadak sedang berhalangan. Sedang berhalangan ya, jadi belum bisa menemani teman-teman buat live, tapi insyaallah next nanti kalau ada kesempatan Mbak Tiwi bakalan review produk selanjutnya bersama teman Faus. Oke, kayaknya Kak Sinta ini udah siap ya. Oke, mari kita lihat. Oke, kita lihat Kak Sinta pakai. Tadaaa, wow, masya Allah, seger banget. Coral cantik banget. Coral brick ya. Ya, ini warna coral brick, warnanya berwarna banget. Cantik banget ini, kenapa jadi feminim ya? Benar, jadi kelihatan anggun, kalem, dan cantik, ceria gitu ya Kak. Iya, masya Allah, menantu idaman banget nih ya Allah, looknya masya Allah. Oh, ini bagus banget. Ibu mertua aku nonton. Oke, amin ya Allah. Nonton silahkan Bu, ini calon mantunya. Buat batang. Mbak Tiwi ikutan gabung di live-nya tuh Kak. Iya. Halo Mbak Tiwi. Oke, ini aku mix sama yang bergonya. Teman-teman tadi aku pertama pakai warna ya. Karena warnanya rada susah di mulut aku. Cosmic Berry. Ya, yang pertama berry. Itu set Pasmina, okay. Yang kedua aku pakai Coral Brick. Set Virgo, masya Allah cantik banget. Ini kelihatan fresh dan ini lucu banget sih. Jadi kelihatan lebih gemes banget. Masya Allah gemesin, masya Allah lebih anggun, kalem banget Kak Sinta. Terbang, ayo. Yuk. Emang bener ya, ini warnanya sungguh bikin jatuh cinta. Masya Allah. Makin pede, meningkatkan percaya diri teman-teman. Oh, bener emang karena ini bagus banget dipakai, jadi kita lebih pede kayak gitu ya Kak, kalau bisa mau hang out atau mau selfie mau foto OOTD itu juga nggak insecure ya, nggak ada insecure. Kalau ini bajunya nggak bikin insecure sama sekali, malah nambah percaya diri ya. Insya Allah. Ini ada komen dari Mbak Tiwi juga, halo masya Allah Kak Sinta sama Kak Toa cantik banget, sedih nggak bisa ikut review padahal salah satu koleksi kesukaan aku dari Bawah Sini. Iya ya. Insya Allah semoga Mbak Tiwi bisa ikut live di sini ya. Betul. Kebetulan masih ada urusan ya jadinya. Berhalangan dan nggak bisa diwakilin, jadi Mbak Tiwi harus digantiin sama kita nih ya. Katia Dress ini best collection dari Faus. Bahan dan desainnya tuh top tuh. Ownernya aja betul, udah menjamin banget bahannya. Ini pokoknya Mbak Tiwi desainnya cari bahannya tuh dengan hati banget pokoknya. Betul. Sampai jadi dress yang cantik ini. Bener banget, dipakainya juga kita yang pakai juga merasa lebih cantik ya Kak, ya. Merasa lebih pede. Terus warna-warnanya juga nggak ada yang gagal sama sekali. Ini 3 warna tapi warnanya tuh benar-benar best semua. Sampai bingung milihnya ya. Warnanya cakep, desainnya cakep. Pokoknya pengen ikut PO 3 warna semua. Bingung kalau cuma pilih satu pokoknya tuh. Karena juga DP-nya ringan banget. Cuma 25% DP aku nggak tahan deh Kak, bener-bener cuma 25% aja. Bisa keep produk secantik ini nanti sebelum satu minggu sebelum barang ready bakal diinfoin dan untuk bakal dikasih invoice pastinya dan baru pelunasan ke mitra terdekat begitu ya. Tambah langsing Mbak Sinta. Bisa nabung dulu ya. Ini siapa yang bilang tambah langsing ya Allah. Masya Allah, terima kasih Ano _ Fahri. Kasih.
Semoga dimudahkan segala urusannya Mbak Tiwi. Amin. Doa terbaik juga buat semua teman Faus. Jatuh cinta sama warna yang dipakai kata Masya Allah. Warna ya, tadi aku pertama kali mau pakai aku langsung tertarik sama warna ini karena menurutku ini warnanya bagus banget, cantik bener teman-teman yang lihat di layar ya udah kelihatan cantik, apalagi aku yang pakai langsung di sini aku bener-bener langsung jatuh cinta banget karena secantik itu warnanya. Aku langsung pengen pilih yang ini. Jadi teman-teman juga kalau yang mau langsung ikutan PO-nya, pilih yang warna fox blue ya. Ini fox blue. Navy ya. Navy. Ini warna aslinya lebih cantik lagi ya, Kak. Ini karena gelap karena lebih terang gitu ya, karena cahaya mungkin ya. Tapi ini aslinya cantik banget bener kata teman-teman. Kata A pakai pasmina dong. Oke, kita ganti kata A. Ganti dulu ya. Kata ganti pasmina dulu ya. Oke, kasih tas sambil baca informasi ya, teman-teman ya. Mbak A TB berapa? Tadi TB berapa Mbak A? TB 160. 160 ya, dan Mbak A itu pakai size M. Pakai size M itu pas banget ya tingginya ya. Pas panjang banget panjang ya. badan panjang bajunya tuh pas banget dipakai sama Patoa. Terus Mimin sepi lagi ya untuk harganya. Ini itu untuk dress only, dressnya aja. Itu Rp350.000 untuk size XS sampai XL, Rp370.000 untuk yang double XL. Lah untuk yang set Virgo kayak yang Mimin pakai ini, Virgo sama dressnya XS sampai XL itu Rp425.000, double XL itu Rp445.000. Nah untuk set pasmina, dress sama pasminanya itu dari XS sampai XL Rp415, untuk double XL-nya Rp435.000. Itu worth it banget teman-teman. Untuk dress secantik ini benar-benar cantik banget ya. Desainnya juga cantik banget, cute banget, bahannya juga nyaman banget dipakai pastinya. Dan ini pakai bahan premium juga. Mimin deketin lagi untuk ditaruh bunganya. Ini pakai bunga floral, bahannya katun premium ya teman-teman. Benar-benar premium, dipakai gak gerah sama sekali. Dengan harga segitu itu worth it banget ya. Dan kualitas jahitnya itu jangan diraguin lagi, ini udah setara sama ada di Punjab ya, sister brandnya kita. Itu harga segitu tuh benar-benar worth it ya teman-teman ya. Dan DP-nya cuma 25.000 25% aja. Untuk open PO-nya itu cuma sampai tanggal 6 September aja ya teman-teman. Ini udah tanggal 2, ini 4 hari lagi nih close PO. Pokoknya yang belum order langsung order sekarang juga sebelum close PO, atau ini itu juga sesuai stok pusat ya teman-teman. Jadi nanti disesuaikan sama stok pusat, siapa tahu nanti ada warna tertentu yang habis. Jadi teman-teman sekarang aja langsung order ke mitra terdekat sebelum warnanya full ya pokoknya. Kasih tau nih banget pakai warna coral itu, betul ini bikin aku tambah cute nih warnanya, bikin orang tambah pede pastinya, cantik banget, kalem banget. Masya Allah, wajib order warna ini ya. Kalau yang bingung mau pilih warna apa karena ini ada 3 warna, boleh banget order 3-3 nya. Boleh banget, mungkin yang warna Forklu ini mau yang dress only, kalau yang pakai bisa set Virgo, atau yang warna yang ungu itu bisa set pasmina, begitu ya, sesuai kebutuhan. Lihat bagian belakang dressnya dong Kak. Aku kalau ini detail belakangnya ya teman-teman. Untuk detail katunnya ini ada di bagian lengan sama di dada depan. Kalau di bagian belakangnya nggak ada perpaduan karunya, tetap cakep banget tuh. Cantik banget pokoknya.
Mbak cakep banget, ini bajunya memang cakep banget, Masya Allah. Ini ada 3 pilihan warnanya teman-teman. Nih, Mimin sebut semua warnanya. Wah, warnanya benar-benar gak ada yang gagal, benar-benar warnanya cakep semua. Tuh, 3 warna ini Masya Allah, best semua. Wajib banget kamu miliki ini, pokoknya dijamin bingung, mending order 3-3-nya ya gak sih? Karena ini cocok banget untuk semua acara formal atau non-formal. Cocok banget. Ini ada set bergo kayak yang aku pakai, ada set pasmina atau bisa di order juga dress only. Ini Kak Toah lagi ganti yang set pasmina. Udah Kak Toah, Masya Allah cantik banget. Masya Allah ya Kak Toah. Tadaaa, aku balik lagi. Ini warna fokbu dengan style pasmina. Style pasmina ini ya, aku pakainya warna fokbu ya. Betul, cantik banget Masya Allah. Itu pasminanya kan gak susah dibentuk. Ini ya, sangat gampang banget ini dibentuk. Terus kayak enak banget, jadi langsung pakai pentul. Set. Gak ngerawang teman-teman, gak ngerawang jilbabnya ya. Jadi buat teman-teman yang sukanya pakai pasmina ya, buat daily activity-nya ini cocok banget karena anti ribet. Bener-bener langsung set. Jadi langsung bisa kelar. Oke. Apinya lebih terang ya Kak. Aslinya enggak ya teman-teman. Ini kalau di kayak di katalog, iya. Kayak di katalog ya, insyaallah di katalog udah disesuaikan sama warna aslinya. Kalau di sini itu karena ada warna cahaya ya, jadi banyak cahaya. Aslinya ini agak gelap tapi terapi yang gini. Terus banget pokoknya warnanya. Manis banget warnanya, betul manis banget. Masyaallah, cute banget. Cute, bikin seger juga ya warnanya ya, seger di mata, enak di ban, enak aduh ya, kayak es buah aja. Bikin bosan pasti ya kata. Betul. Jadi teman-teman gak usah ragu buat beli Katia dress ini. Betul. Coba dijajarin satu warna terakhirnya. Okay. Tuh ketiganya bener-bener secantik itu warna-warnanya. Sampai bingung mau pilih warna mana, milih tiga-tiganya. Betul. Jujur bingung banget karena ini bagus semua, warnanya juga cantik-cantik semua. Warna pastel yang kalem gitu ya Kak? Iya betul. Mungkin kamu kelihatan lebih kalem juga nih, Mimin aja pakai ini kayak kalem banget ya gak sih warnanya tuh. Bikin percaya diri juga. Coral brick itu pink atau lebih ke orange Mbak Sinta? Ke pink ya. Ke pink. Ya. Ini coral brunya lebih ke pink ya. Pink peach, peach gitu. Iya, pink peach, peach gitu. Buat cakep banget pokoknya. Detail warnanya yang mendekati sama barangnya itu lihat katalog ya teman-teman. Itu 99%. Ya ada orangnya ya di situ ya karena pengaruh ya. Ini iya di cahaya ya. Cahaya. Jadi kelihatannya kayak warnanya orange. Biasanya lebih ke pink. Kalem. Apalagi nih teman-teman? Diingetin lagi ya, DP-nya cuma 25% aja. Yang pun ringan banget untuk 3 pilihan warna yang super cantik ini dengan bahan yang enak, yang nyaman, yang premium. Teman-teman bisa dapetin dengan harga terbaik pokoknya. Ini udah disesuaikan sama desainnya, sama bahannya, pokoknya sama harganya itu udah setara ya setara dengan kualitasnya. Kualitas jahitnya pun udah setara sama Aden Hijab. Betul, itu udah iya. Kita garmennya sama, kualitas jahitnya sama. Jadi ya pokoknya udah harga situ segitu udah benar-benar worth it ya teman-teman. Worth it banget. Masya Allah Mbak Sinta dan Mbak Toa cantik. Terima kasih. Terima kasih. Dulu itu bahan katun Jepang punya Aden awet banget. Warnanya enggak pudar. Nah, tuh. Betul itu ya ownernya. Udah ngejamin. Ngejamin ini katunnya bakalan awet. Ini karena yang premium pastinya. Premium ya. Lihat warna Cosmic Berry dari deket dong Kak sama pasminanya. Okay. Boleh. Oke, okay, diambil Cosmic Berry yeah. Sama pasmina ya. Iya, ini kita deketin warnanya. Untuk warna pasminanya sama dengan warna bajunya ya. Betul, ini jadi warnanya sama persis ya. Sama persis
crinkle airflow. Ini cantik banget ya, ini adem banget di dipakai. Di dadanya ini ada zipernya, terus juga di sininya ada tali yang bisa di-adjust gitu sesuai sama pinggang teman-teman ya. Ini outernya ya, nyatu. Oke. Ini cantik banget, Masya Allah. Terus ada kerah Shanghai-nya ya, Kak. Pakai kerah Shanghai dan wudu dan Buswis ini pastinya. Ini pakai zipper ya, teman-teman. Jadi yang menyusui itu mudah banget. Pokoknya zipernya sampai sampai bagian sini. Talinya itu ya, teman-teman ya. Tuh. Oke. Insyaallah. Terus pasti ada metal tag-nya juga. Iya, metal tag Faus. Faus. Jadi lebih dan premium. Dan juga ada kancingnya juga ya, Kak. Ada kancing original Faus juga tuh, ada tulisannya Faus. Ini cantik banget sih warnanya, Masya Allah. Jatuh cinta sama semua pilihan warnanya kali ini. Ada 3 pilihan warna dan warnanya itu cakep-cakep semua, enggak ada yang gagal sama sekali ya, Kak Toa ya. Ibu owner milih warnanya benar-benar Masya Allah. Benar-benar bikin jatuh cinta pokoknya, sampai bingung mau pilih warna yang mana. Betul. Kalau teman-teman juga bingung, kita punya solusinya, yaitu order beli tiga-tiganya. Karena cuma 3 warna ya. 3 warna. Biasanya tuh Paus ada 5, ada 6 warna gitu. Nah, ini benar-benar 3 warna dan warna cakep semua, daripada kamu bingung order warna yang mana, nanti milih-milih keburu close atau mungkin warnanya udah full. Full ya, jadi nyesel. Jadi sekarang langsung aja cek paket 3 warnanya. Lebar roknya berapa, Kak? Buat size chartnya bisa dilihat di katalog Faus Hijab ya, teman-teman. Di situ nanti ada keterangan lingkar bawahnya itu lebar dari dress ini. Tapi lebarnya Toto ya. Ini lebar banget, lebar sih. Banget. Ini aku pakai yang size M ya, teman-teman. Ini lebar banget, jadinya ini kalau kita melangkah pun itu nggak bikin yang shrinkle gitu ya, Kak. Ini. Muter coba. Ayo, Kak Toa, boleh. Kayaknya cantik banget pokoknya tuh. Lebar banget dah. Aman kok, teman-teman. Nah, itu tuh kualitas katun Jepangnya lebih baik dari punya Aden yang dulu, Masya Allah. Dari selalu ada improvement ya, semakin kesini selalu ada owner ya. Yang terbaik pokoknya buat teman Faus ya. Buat Aden lovers pokoknya bahan yang dipakai itu yang premium. Pokoknya setara dengan harga, ada kualitas ya. Kualitasnya itu setara semua ya, insyaallah. Harga segitu tuh nggak mahal ya, Kak Toa, sama seperti dress secakap ini pokoknya. Mimin spill lagi kali ya, spill lagi, Kak, bacain dong. Jadi kalau yang dress only nya aja tanpa bergo, tanpa pasmina, itu harganya kisaran 350.000 untuk size XS sampai XL. Kalau yang double XL harganya itu 370.000, yang pun murah banget. Nah, kalau teman-teman mau milikin satu set sama bergo, bergo kayak yang Kasinta pakai ini, harganya cuma 425.000 dari size XS sampai XL. Dan untuk size double XL-nya itu harganya 445.000. Nah, kalau teman-teman yang biasa suka pakai pasmina nih, kayak yang aku pakai, ini harganya 415.000 dari size XS sampai XL. Dan untuk double XL-nya itu harganya cuma 435.000 aja. Murah banget. Ingat ya, DP 25%. Oke, Mimin ingetin juga, ini PO-nya cuma sampai tanggal 6 September aja ya, teman-teman. Dan ini itu terbatas. Kainnya itu terbatas sesuai stok pusat. Jadi untuk teman-teman yang belum order, langsung check out sekarang juga sebelum kainnya full atau sebelum close PO ya, teman-teman. Karena nanti kalau udah close PO atau kainnya udah full, benar-benar sedih banget rasanya ya. Kalau ketinggalan itu bakal nyesel pasti, nggak bisa dapetin. Kadang minta disusulin ya, Kak. Udah nggak bisa karena kalau udah H+1, H+2 itu udah nggak bisa nambah ya, teman-teman. Apalagi kalau kainnya udah full itu benar-benar udah nggak bisa. Nah, nanti setelah ready pun nggak pasti kita ada free stocknya ya, Kak Toa ya. Jadi benar-benar langsung aja order sekarang juga sebelum nanti nyesel. Kita nggak tanggung jawab ya kalau ketinggalan PO ya. Mau order, Kak? Ada yang mau order? Okay. Bisa banget. Okay. Kalau bisa langsung menghubungi mitra atau kalau belum tahu mitra terdekat, chat itu CS bisa kita. Chat ke CS ya. Nanti itu ada link di bio-nya Faus Hijab, nanti bisa diklik, ada nomor CS-nya. Kakak bilang aja wilayahnya dari mana, nanti bakal Mimin alihin.
gitu ya, biar hemat ongkir pastinya. Jadi lebih mudah memudahkan teman-teman juga yang pengen milikin koleksi dari Pak Us dan jauh, mungkin nanti sama cari CS-nya di, nanti dibantu dicari, untuk menemukan mitra terdekat dari kota teman-teman. Betul juga, mungkin beberapa ada yang mau request Shopee, nanti bisa aja konfirmasi sama mitra kita untuk, kak aku mau request Shopee, nanti biasa langsung dikonfirmasi lah, silahkan nanti langsung sama mitranya yang menang giveaway. Giveaway kemana, kak? Nanti giveaway ke CS aja ya. Bahasannya bisa beliin yang pertanyaannya. Oke. Okay, kita siap-siap buat giveaway nih. Siapa sih yang ditunggu giveaway ya dari teman-teman ini? Siap-siap pokoknya yang mau giveaway langsung stay tune. Tanya tinggi 153 BB55 plus size, apakah yang aman? S masih aman. S itu berat ada di beratnya berapa? Aku beratnya 50, tinggi badannya 155, pakai S masih aman. S masih aman. S atau M ya teman-teman? Oh. Sama LD-nya juga, sih, lihat sih ya, di size chart-nya aja sih. Bisa dicek di size chart-nya buat menyesuaikan body teman-teman masing-masing. Poin juga sama brosnya Pak Us dong, Mbak. Oke, siap. Oke. Sebentar lagi bakalan launching. Deketin untuk bros cantik dari Pak Us aja. Ada yang sampok sama brosnya. Emang brosnya secantik itu sih. Kita tunggu bakal gak launching ya. Sih kalau salvo kakak emang cantik banget. Ya, pasti banget. Setiap kita live review ya kak, pasti ada yang salvo sama brosnya Pak Us gitu. Tunggu ya, sabar, nanti kita bakal launching brosnya Pak Us. Oke, ini ada yang Bisinta coba muter mau lihat bagian belakang. Oke. Ini bagian belakangnya ya. Mungkin Mimin deketin yang di hanger aja ya. Oke, warna pokoknya. Oh, ini bagian belakangnya ya teman-teman. Jadi polos gitu aja ya. Yang bagian yang katunnya ini ada di bagian tangan sama di depan aja tuh. Tapi cantik banget ini. Cantik banget pokoknya. Tetap stay tune ya teman-teman. Bentar lagi kita mau kasih tahu pertanyaan buat giveaway-nya. Betul banget, ini kayaknya udah gak sabar dari tadi nungguin giveaway. Nah, bentar lagi kita bakalan ngasih question, pertanyaan buat teman-teman. Langsung dipantengin terus ya kak. Ada yang mau tanya lagi nggak? Iya, seputar produknya. Seputar ini Katia pastinya. Iya. Koleksi Katia ini juga mirip sama koleksi yang di Fashion Show Faus kemarin ya. Katunya itu motifnya iya. Katunya jadi dipakai buat Fashion Show Faus di Jogja. Kemarin di Jogja Fashion Week. Itu motifnya kita keluarin desain yang kayak gini. Tuh, okay. Untuk kemarin cantik-cantik banget, Masya Allah. Udah dipakai di fashion show, udah pasti proof banget ya, kak. Betul. Teman-teman udah siap buat udah giveaway-nya. Gak ada yang tanya lagi. Pokoknya jangan lupa order Katia dress ini. Ada 3 pilihan warna. Misal kamu order dress only, bisa set bergo kayak aku pakai, atau set pasmina kayak aku pakai itu. Ini cuma sampai tanggal 6 September aja ya teman-teman. Mimin ingetin lagi, cuma sampai tanggalnya 6 September aja. Nah, untuk kalian yang masih ragu, pokoknya jangan ragu-ragu, langsung sekarang order, karena kainnya juga terbatas ya teman-teman ya. Pokoknya langsung order sekarang juga sebelum kamu menyesal, kita nggak tahu menjawabnya kan atau ya. Langsung order sekarang juga. Ini itu cantik banget, cute banget, bikin pede juga tentunya ya. Oke. Dan DP-nya cuma 25% aja. Oke ya, cukup ya teman-teman. Nanti bakal di share juga ya untuk live-nya. Nanti teman-teman yang ketinggalan bisa lihat live-nya di Instagram Pak Usija. Yang mau giveaway komen dong. Iya dong. Mau mana nih yang mau giveaway? Yang mau giveaway dong.
mau Nikem dapat hadiah. Siap kok, Masya Allah, Nikem udah siap ya, kan Nikem di sana. Oke, udah siap banget ini kayaknya. Udah, aduh. Yang mau langsung komen mau yuk. Kak Hasanah udah siap pertanyaannya. Oke. Yang mana yang pertama? Bentar ya, kita siapin dulu untuk pertanyaannya. Oh ya, kita jelasin dulu, ini tuh ada 3 giveaway untuk 3 pemenang dan dapat itu 150 voucher belanja ke pusat ya. Nanti bisa dipakai buat belanja produk apa aja ya, Kak, bebas ya. Untuk Katia ya. Khusus untuk Katia. Untuk Katia nanti dapat voucher belanja 150.000. Ya ampun, udah harganya murah ya, Kak, sih ya. Dapat potongan, aduh ini Masya Allah, siapa yang kira-kira yang beruntung dapat giveaway voucher belanja ini? Ayo, pertanyaannya apa ya, Kak? Siap? Oke, siap ya. Udah banyak yang komen mau. Oke. Bismillah yuk. Banyak ya, banyak yang mau. Oke, bismillah. Yang mana? Buat giveaway pertama, pertanyaannya disimak ya, teman-teman. Yang mana? Yang ini ya, pertanyaannya tuh sebutkan style hijab yang dipakai sama Fania pada postingan foto di feed terakhir Katia Dress. Ayo teman-teman bisa cek di IG-nya Faus. Teman-teman yang ngikutin pasti tahu ya, yang ngikutin pakai style hijab apa? Bukan 3 warnanya ya, Kak, tapi style hijab yang dipakai sama Kak Fania di feed-nya Faus Hijab. Apa ya? Ini, yang ini nih. Mana ya? Mana ya? Nah, ini loh. Ada yang udah jawab nih dari Kak Aisyila Rahma. Aisyila Rahma di udah ketemu ya. Di foto dong, Mbak. Tadi mana? Aisyila Rahma. Oke. Selamat. Giveaway pertama. Selamat untuk Kak Aisyila Rahma 2278. Ini stylenya pakai pasmina ya. Kayaknya ngikutin Faus banget ya, jadi teman. Ini kayaknya HP-nya 2 tuh langsung. Langsung jawab. Iya, satunya lihat, satunya jawab. Oke. Terus untuk Tenang. Selamat ya kakak ya, nanti bisa langsung hubungi ke CS Faus Hijab ya, nanti langsung bisa order. Mungkin sekarang tentuin dulu mau order warna dan size apa ya, enggak sih? Iya, dengan apa voucher 150.000 iya, itu bisa dapat potongan segitu. Langsung dipilih-pilih ya, Kak. Oke. Teman-teman gimana, lanjut pertanyaan kedua udah siap? Pertanyaan pertama udah dapet ya pemenangnya. Oke ya, lanjut ya. Aisyila Rahma gimana, lanjut? Juga kita sesuaikan di HP yang buat untuk live ya, teman-teman. Jadi mungkin di HP teman-teman beda-beda nanti. Karena sinyal juga ya. Karena sinyal juga. Kita pokoknya sesuaikan di HP yang untuk live. Siap. Oke, lanjut ya. Masih semangat ya. Udah enggak sabar nih. Mana apa yang mana nih? Ini ya. Oke. Oke, lanjut. Pertanyaan kedua, apa Kak Sinta? Aku tadi itu kan udah ganti baju tuh ya. Dari awal, terus tadi aku masuk pakai warna apa dan sekarang aku pakai warna apa? Pokoknya dijelasin sama set bergo atau set pasmina ya. Pertama aku pakai warna apa, set apa? Yang kedua yang sekarang dipakai ini warna apa dan stylenya apa nih? Ini set ini. Lengkap ya teman-teman jawabnya. Yang lengkap ya, nanti yang kita pertama itu yang warna lengkap. Style apa dan yang kedua ini warna dan style apa juga. Tulisan, ayo. Betul ya. Ya, tulisan kita ininya tuh yang pantau. Benar nanti kita pilih ya yang paling. Ayo teman-teman kita pantau nih jawabannya. Ayo. Pokoknya yang pertama aku pakai baju warna apa, style apa, terus dan yang kedua warna apa dan style apa. Betul. Dari Kak Dera _ 103 Cosmic Berry Pasmina dan Coral Big Bergo. Masya Allah. Selamat kakak, ini pasti udah pantengin dari awal
awal live nih. Foto dulu, oh, udah ya. Bikin jahat banget, screenshotnya tuh pas lagi gak ngeliat ya. Yang penting namanya kan dari Kak, iya, Kak Dera underscore 103. Masya Allah, selamat. Dan belanja 150 ribu. Selamat ya nanti. Buat jawaban teman-teman yang lain benar, cuma ini yang pertama kali jawab ya, benar itu Kak Dera. Cepat-cepat dia dapat rezekinya ya, Masya Allah. Selamat ya Kakak, bisa langsung hubungi Mimin ya nanti. Selamat. Masih ada satu pertanyaan nih, tarik nafas dulu teman-teman. Ya, slow motion dulu. Tarik nafas dulu. Oke, siap. Oke, masih siap, ada satu pertanyaan lagi ya. Selamat ya ini Kak Dera. Alhamdulillah, makasih Kak. Kemarin pas Fauzulaiha Adin enggak dapat ini, Fauz dapat. Alhamdulillah rezekinya ya, Kak. Selamat. Terima kasih juga udah setelah itu nonton jadi tahu jawabannya ya. Iya. Lanjut kali ya kita ya. Oke, udah siap pertanyaan terakhir? Komen dulu dong, komen yang udah siap. Udah siap teman-teman? Kenapa tuh? Mana? Pertanyaannya udah siap juga? Udah, oke. Okay. Yang mana? Mau yang mana? Jangan yang apa? Iya, itu aja. Aduh. Oke, udah siap ya ke pertanyaan yang terakhir. Pertanyaan terakhir untuk voucher belanja 150.000 terakhir. Oke. Okay. Siap. Siap-siap, wow, udah banyak yang komen. Oke, kita bacain pertanyaan terakhir itu. Bunga apa yang ada di motif Katia dress? Yang dari tadi di deskripsi produknya itu udah ada ya. Pasti udah tahu karena kita udah berkali-kali ngejelasin juga. Jadi pasti teman-teman tahu. Ayo. Ayo, tadi udah kita jelasin ya. Oke, mana nih? Ya. Ya, ada yang udah bener nih. Untuk Kak Deus underscore kucup. Bunga floral. Jadi ini pakainya bunga floral ya. Deus underscore. Buat yang jawab melati, sakura, mohon maaf belum tepat ya. Jadi yang benar adalah ini bunganya bunga floral gitu. Oke, udah ya buat teman-teman yang belum masih belum beruntung mungkin ya. Masih ada kesempatan di berikutnya ya, di live berikutnya. Terima kasih juga untuk yang udah nonton dari awal sampai akhir. Selamat ya, juga. Gue juga selamat. Nanti langsung bisa diklaim ke Mimin ya habis. Sekarang tuh tentuin dulu deh warna dan size-nya mau order yang apa. Nanti bakal diklaim vouchernya potongan 150.000 ya. Ya. Dan jangan lupa ikut PO Katia Dress ini cuma sampai tanggal 6 aja. Untuk nanti tadi yang ketinggalan nanti bisa lihat lagi live reviewnya ya Kak. Nanti bakal di-save di Instagram Fauz Hijab. Terima kasih ya. Makanya kira-kira udah cukup ya cukup, reviewnya ya, buat Katia. Kita udah ngejelasin semuanya ya Kak dari awal dari kita juga udah ganti semua warnanya juga warnanya. Oh udah kita spill di sini. Pas yang set Bergo, set Pasmina juga udah kita cobain semuanya pokoknya. Lengkap. Pokoknya kamu jangan ragu lagi buat order. Harganya pun nanti bakal sesuai sama barangnya pokoknya. Pamit dulu ya. Diri ya. Oke. Kita mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata ya kata ya dari awal sampai akhir. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.